Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, berjumpa kembali dengan saya ya, Gunawan, di channel yang sama, channel Samrasin Art. Jadi channel ini memang khusus saya buat untuk memberikan update seputar masalah resin ya. Resin epoksi, resin polyester, itu nanti semua ada di sini. Oh ya, ini adalah edisi yang spesial ya, Lura. Karena pada kesempatan kali ini aku akan giveaway ini loh. Oke, ini adalah resin phone case ya. Jadi aturannya nanti gampang. Jadi cara bermainnya nanti yang pertama syaratnya ya, kalian harus subscribe dulu channel ini. Oke. Setelah itu baru silakan kalian komen ya pada kolom komentar nanti. Di situ kalian sebutkan merek dan tipe HP kalian. Udah, cuman itu aja. Nah, nanti di akhir bulan aku akan tentukan secara acak, aku akan pilih secara acak dari semua komentar yang ada, nanti aku pilih 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan resin phone case ini. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, silakan kalian tonton videonya tentang bagaimana cara membuat resin phone case ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita siapkan adalah ini. Ini namanya sublimasi case atau sublim case. Nah, ini sudah ada platnya ya. Plat itu nanti kita ganti dengan kayu kombinasi dengan resin yang ditipiskan. Setelah itu baru kita tempel pada casingnya. Oke. Okay. Ini kita bersihkan dulu kayunya ya. Ini adalah bahannya nanti yang rencana mau kita buat. Lalu kayu itu kita plat, kita mal platnya di situ dan kita potong. Kita potong kayunya. Kalau bisa motongnya ini dilebihkan sedikit, jadi sedikit agak besar daripada mal yang kita gunakan tadi. Setelah itu saya memakai sikat besi ya. Sikat besi ini digunakan untuk membersihkan kulit kayu. Oke. Baru ini saya pakai fusion ya, fusion epoxy. Saya campur sedikit, saya takar sedikit. Campuran ini nanti akan saya gunakan untuk treatment awal kayu. Jadi sebelum kayu dicor ya, itu saya kuas dulu dengan epoksi. Jadi seperti ini ya, saya kuas tipis-tipis 1-2 kali mungkin. Oke. Setelah itu ini saya membuat moldingnya. Molding bawah itu saya pakai lakban ya, saya lapisi lakban, baru saya masukkan di situ, terus saya lem bagian atasnya samping itu supaya nanti epoksinya atau resinnya nggak bleber, tidak tumpah. Oke. Okay? Nah ini proses penuangan epoksi ya. Di situ aku pakai 4 kombinasi warna. Ya, itu tinggal campur aja ya situ, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita tunggu kering 24 jam baru kita lepas moldingnya, terus kita bersihkan kayunya, kurang lebih jadinya seperti ini. Setelah itu baru kita belah tipis-tipis. Belahnya ini kurang lebih sekitar antara 3-5 mili ya. Jadi benar-benar tipis. Itu belahnya aku pakai gergaji benso. Kurang lebih seperti ini setelah dibelah. Dan sisanya tadi itu masih bisa kita pergunakan untuk case-case yang lain, oke? Okay? Next, ini adalah bagian perataannya. Jadi setelah kita belah pakai benso tadi itu kan masih belum rata biasanya. Nah, ini saya biasanya meratakan ini pakai mesin router. Nah, cara kerjanya adalah kita
harus siapkan dulu bidang datar ya. Lalu di sini aku pakai bantuan dua multiplex. Multiplex itu tebal 1,8 cm. Baru aku kasih tataan di atasnya ya. Jadi tataan itu sebetulnya fungsinya sebagai rel. Jadi biar bisa didorong kayak gitu ya. Nah, dorong maju ke belakang seperti itu. Oke. Aku cari permukaan yang datar ya untuk case-nya tadi itu. Lalu aku solasi itu pakai double tip dan aku tempelkan pada permukaan yang datar situ, aku pakai table saw. Gunanya double tip tadi adalah supaya nggak bisa gerak-gerak nanti, jadi kayunya itu tetap paten. Lalu aku setel kedalaman routernya, pisau router itu ya. Setelah kedalaman kita setel, baru kita nyalakan routernya dan kita tinggal mendorong ke depan dan menariknya ke belakang. Dijamin setelah itu pasti hasilnya akan benar-benar tipis, tipis sesuai dengan yang kita inginkan dan mesti flat. Nah, ini adalah contoh setelah di router ya. Kalian bisa lihat sendiri itu benar-benar tipis dan benar-benar rata. Oke. Setelah itu aku siapkan ini platnya tadi ya. Di situ platnya aku sebelumnya sudah menambahkan kartonnya supaya agak tebal. Ya, fungsinya karton nanti kalian bisa lihat sendiri fungsinya. Oke. Kartonnya tadi aku kasih double tape, lalu aku lekatkan pada permukaan case tadi. Setelah itu aku tinggal rapikan dengan bensol lagi ya, sisa-sisa kayunya itu aku rapikan lagi mendekati profil dari platnya tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah namanya pisau stripe bit pisau router ya, tapi sini ada relnya. Gunanya rel ini adalah nantinya akan mengikuti plat yang sudah aku tebalkan tadi. Kenapa buat tebal ya, supaya ini tadi bisa nyentuh ke relnya tadi, ke rel atau bearingnya pisau tadi itu ya. Ini aku setel dulu bearingnya, saya paskan di bagian kardusnya yang agak tebal tadi. Setelah itu aku tinggal nempelkan aja bagian bearing ya kan. Otomatis nanti kayunya itu akan mengikuti bentuk dari pola yang sudah ada. Jadi seperti itu ya, fungsinya seperti itu. Lalu aku bagian tengahnya aku bor dulu itu supaya pisaunya bisa masuk ya kan. Nah, ini adalah hasil setelah kita router tadi, kita bentuk dengan router. Lanjut ke bagian finishing. Di sini aku memakai natural finishing ya. Aku pakai produk dari Rubio Monocoat. Aku tinggal oles-oles saja di situ. Lalu aku swab. Aku bersihkan pakai tisu ya kan. Setelah ditempel di case-nya ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Begitu tipis, flat, presisi dan tentunya enak dipandangnya. Dipegang juga nyaman. Jadi tidak terlalu tebal. Itulah tadi tutorial dari saya ya. Jangan lupa subscribe dan komentar jika kalian punya pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.